kita mau membangun olahraga kita antara masyarakat dengan masyarakat olahraga, pemerintah dan asosiasi harus bersatu membuat apa? Rencana. Nah, sama sepak bola Indonesia nggak bisa dikotomi, oh ini PSSI, ini pemerintah, ya kan, oh ini supporter, ini pemilik klub, nggak bisa. Saya berulang-ulang saya sampaikan, lihat Jepang tahun 1991 punya peta biru 100 tahun membangun sepak bola Jepang. Jepang emang mikir siapa PM-nya, siapa ketua PSSI-nya, siapa yang punya klub bolanya, siapa pemainnya, ya. Itu enggak terpikir, kenapa? Tapi rencana itu yang harus ada. Dan akhirnya apa kalau kita lihat? Prestasi tim nasional Jepang yang terus difokuskan main di World Cup. Padahal waktu itu buat liganya datang ke sini. Ricky Yakob pun main di sana. Nah, ini yang kita harus lakukan. Dan kalau lihat juga sepak bola Jepang, bagaimana bermain sepak bolanya tidak individualistik. Betul nggak? Dia bermain secara tim, seperti ombak. Maju, mundur kayak ombak. Terus, tim nasionalnya habis main bersih ruangan lokernya. Penontonnya bersih, juga ngebersihin. Itu kultur yang dimaksud. Nah, ini yang kita bilang sepak bola Indonesia harus menjadi apa? Persatuan. Bukan malah memecah-mecah.